Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu hari ini. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tuhan, sekarang kami ingin memulai ibadah kami. Tolong Tuhan, bantu kami dalam ibadah ini. Kami yakin Kau ada di tengah-tengah ibadah kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Looking for your presence.
kami di hadapan-Mu. Haleluya Yesus, haleluya. Teman-teman, kita mau tetap menyembah Tuhan. Kita mau katakan di hadapan Tuhan, kalau kekuatan di jiwa kita, ketenangan di dalam hati kita, itu hanya kita didapatkan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan kepada setiap kita. Tuhan Yesus yang memberikan ketenangan di dalam setiap jiwa kita. Yes, Jesus. Jadikan kami Tuhan Yesus bejana-Mu yang indah di hadapan-Mu Bapa, untuk kami senantiasa boleh memuliakan nama-Mu dimanapun kami berada. Jesus. Ketika aku
aku nari bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus, haleluya. Amin. Ya, teman-teman yang ada di rumah, suka cinta buat Tuhan Yesus? Mau melompat buat Tuhan Yesus? Hari ini kita mau melompat buat Tuhan Yesus ya. Kita berangkat di hadapan Tuhan, King of Majesty. Jesus.
Yesus yang baik. Aku mengucap syukur Tuhan, sepanjang hari Kau sudah melindungi kami ya Tuhan. Kami sudah memuliakan dan memuji nama-Mu ya Tuhan. Kami sudah mendengarkan puji-pujian Tuhan. Dan sebentar lagi kami mau ibadah online Tuhan. Kiranya Engkau memimpin ibadah kami Tuhan dari awal sampai akhir Tuhan, supaya kami dapat mendengar ibadah online ini Tuhan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Kami ucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Hari ini kita spesial banget karena Kak Debora akan ditemani oleh Kak Reni. Kak Reni dari mana Kak? Biasanya ngajar di mana? Kak Reni biasa ngajar di Kuningan City. Kak Debora juga biasanya ngajar di Kuningan City. Tetapi di belakang kamera ada Kak Abim yang dia ngajar di Ambassador. Terus Kak Debora dan Kak Reni juga akan ditemani oleh teman-teman yang saat ini sedang Zoom meeting. Ada Matthew. Hai Matthew. Halo teman-teman. Ada Kak Jason dari BIP, biasa ngajar di BIP. Hai. Terus ada juga Gracia. Hai Grace. Ada Nicholas, suaranya kecil ya. Hai Lily. Hai Kak. Hai. Terus yang terakhir ada Lukas. Mana Lukas? Halo Kak. Akhirnya muncul juga. Ya dulu, boleh ya Kak Dev ya? Nah, kalau Lily biasanya sekolah minggu di mana ya? Ganti-ganti sih. Ganti-ganti. Oh, ngikut mama ya. Kalau Lukas di mana sekolah minggunya? Biasanya di Ambas. Biasanya di Ambas. Kalau Matthew? Aku sih biasanya cuma dua. Biasanya sih BIP, tapi kalau BIP kita telat biasanya ke Kunci. Kalau Grace mau saya tanya ya Kak ya. Pasti dikunci. Ya udah lanjut ya Kak Dem. Kita mau bahas apa hari ini? Oke. Sebelum kita mulai membahas tentang ketaatan, kita berdoa dulu ya. Lukas akan berdoa buat kita. Ayo Kak Lukas bisa pimpin doa. Teman-teman mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah membimbing kami selama kami hidup Tuhan. Sekarang kita ada kebaktian Tuhan. Tolong Tuhan berkati kami selama kebaktian ini Tuhan, agar kita bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik dan benar, dan harap kita bisa mengingatnya untuk kemudian harinya. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Kita akan baca dari 1 Samuel 15 ayat 1-9, kemudian ayat 19-23. Kakak akan mulai dulu ya. Berkatalah Samuel kepada Saul, "Aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel umat-Nya. Oleh sebab itu, dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel, karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari..." Jadi, pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Lalu Saul memanggil rakyat berkumpul dan memeriksa barisan mereka di Telaim. Ada 200.000 orang pasukan berjalan kaki dan 10.000 orang Yehuda. Setelah Saul sampai ke kota orang Amalek, disuruhnyalah orang-orang menghadang di lembah. Lalu Saul memukul kalah orang Amalek mulai dari Hawilah sampai ke Seyur yang di sebelah timur Mesir. Agag, raja orang Amalek, ditangkapnya hidup-hidup, tetapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag,
dan kambing, domba, dan lembu-lembu yang terbaik, dan tambun pula anak domba dan segala yang berharga, tidak mau mereka menumpas semuanya itu. Tetapi segala hewan yang tidak berharga yang buruk, itulah yang ditumpaskan mereka. Sesudah ia berkata Samuel, bukankah engkau, walaupun engkau kecil pada pemandanganmu sendiri, telah menjadi kepala atas suku-suku Israel, dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? Tuhan dengan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek. Berperanglah, yakni orang melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Dan aku membawa Agag, raja orang Amalek, tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Tetapi rakyat mengambil dari jaharan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang kuhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Tetapi, jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya, mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Waduh, hari ini firmannya panjang banget ya, Kak Reni ya. Kak Reni, kenapa sih Kak, kok Saul yang jadi raja bukan orang lain? Kenapa ya Saul yang dipilih jadi raja? Karena kalau dilihat dari bacaan-bacaan sebelumnya ya Kak Devi ya, Saul itu berkarakter. Oh, ada karakternya. Ya, karakter terus? Pertama ya, ada sekilas tuh Kak Reni baca ya, waktu keledainya hilang itu dicari terus dia takut bikin orang tuanya tuh khawatir, jadi dia ngomong ayolah kita pulang daripada orang tua kita memikirkan kita cari kita di padang sementara cari keledai. Jadi Kak Saul ini karakternya baik, tidak mau buat orang tuanya khawatir. Selain itu postur tubuhnya juga sangat mendukung untuk menjadi seorang raja. Jadi teman-teman, kalau dari 1 Samuel yang pertama sampai 14 itu kelihatan banget bahwa memang kenapa alasan Saul dipilih menjadi raja Israel itu karena pertama dia memiliki karakter yang baik. Dia tidak mau orang tuanya pada saat dia ada mencari ternaknya, dia tidak mau membuat orang tuanya menjadi gelisah dan khawatir, dan juga perawakannya yang tinggi besar, karena memang orang yang menjadi raja pada saat itu harus orang yang berwibawa, punya karisma yang bisa membuat rakyatnya itu nurut sama dia. Nah, pertanyaannya nih, teman-teman yang ada di sana, yang ada di jauh di rumah sana, kenapa ya Saul itu tadi kan karakternya bagus, tapi kenapa kok di cerita ini Saul ditolak jadi raja? Kenapa Saul bisa pada akhirnya kok malah dia yang ditolak gitu, padahal kan awalnya dia dipilih oleh Tuhan, dia dipilih oleh bangsa Israel, dia diurapi oleh Samuel untuk menjadi raja, dan roh Tuhan membuat dia menjadi raja yang berkarisma, yang memiliki karakter yang baik, tapi kok akhirnya dia ditolak Tuhan, kenapa kira-kira teman-teman? Kenapa Matthew? Karena Saul tidak penuh kepada Tuhan. Oh, betul banget. Ini jawaban yang benar banget. Iya.
Iya, jadi kalau taat itu nggak boleh setengah-setengah ya Matthew ya, harus taat penuh kepada Tuhan. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan Saul itu jatuh, atau apa yang membuat hal-hal apa yang membuat Saul itu tidak berkenan di mata Tuhan? Halo, yang di Zoom ada yang bisa jawab nggak nih? Ayo kak. Ayo kak. Iya, baik dari cinta Tuhan. Perintah Tuhan benar banget, karena apa? Firman Tuhan katakan bahwa Saul harus beribadah satu-satunya kepada Allah. Allah, tetapi Saul mengabaikan dan membantah. Itu terbukti dari apa? Pada saat Samuel memberikan korban. Korban seharusnya pada saat itu Samuel yang berhak untuk mempersembahkan korban bakaran, tetapi yang dilakukan Saul adalah dia mempersembahkan korban itu, yang itu adalah sebenarnya tidak berkenan kepada iya. Terus yang kedua kira-kira apa teman-teman? Sombong juga Kak Dep. Si Saul terlalu sombong. Oh, terlalu sombong ya. Sombongnya kenapa, Matthew? Kenapa? Karena sebelum dia dipilih jadi raja, dia selalu Saul minder karena dia berasal dari suku Benyamin. Oh, kecil ya. Iya. Tapi setelah dipilih, Kak, ternyata sombong ya. Berarti ini ya, Kak, ya, ternyata kalau kita dikasih tanggung jawab, kita bisa jadi besar kepala. Iya, tuh, jadi kayak harus hati-hati. Jangan sampai deh. Iya. Ayo, siapa yang di sini pernah jadi ketua kelas? Ayo. Siapa nih yang pernah jadi ketua kelas? Oh, Matthew, Kak. Matthew lagi. Gimana rasanya jadi ketua kelas, Matthew? Pertama-tama nggak pernah jadi ketua kelas ya. Mungkin kelihatannya, oh yes, aku bisa ngekontrol seluruh kelasnya. Tapi lama-lama semakin sering jadi ketua kelas, semakin nyebelin. Karena gini, kalau ketua kelas itu biasanya kan dikasih tanggung jawab untuk kamu catat ya siapa yang berisik gitu. Ketua kelas sendiri bisa jadi yang berisik ya, Kak. Benar. Kalau misalnya gini, tapi kan kamu juga berisik gitu. Tapi kan aku yang jadi ketua kelas. Iya. Menggunakan wewenang ya, Kak. Iya. Jadi itu contohnya ya. Matthew, berarti Matthew besok lagi kalau jadi apa? Enggak boleh mentang-mentang kayak gitu ya, enggak boleh mentang-mentang jadi ketua kelas terus kontrol sana kontrol sini, teman ini enggak boleh, teman itu enggak boleh, tapi Matthew sendiri yang ngelanggar. Terus semuanya sih pikir bisa kayak gitu, tapi lama-lama teman-temannya juga ngebales padahal aku kontrolnya enggak gitu. Cuman ya kalau misalnya suruh jadi sekretaris, aku suruh ngapain? Kan disuruh tulis siapa yang enggak masuk ke kelas. Tapi malah aku yang dimarahin lagi. Oh. Oke. Kita lanjut lagi ya. Ya, kemudian berikutnya apa lagi nih yang menyebabkan Saul itu gagal? Kak. Dia memilih ternak dan membawanya seolah-olah itu dia mempersembahan untuk Tuhan. Pinter banget. Mungkin waktu itu Kak Saul berpikir bahwa kalau dia bawa ternak-ternak yang kambuh itu kan berkelimpahan ya, Kak ya. Padahal itu dia enggak belajar dari kesalahan yang sebelumnya ya, Kak. Padahal Tuhan jelasin bahwa dia tidak boleh menyisakan ternak-ternak, dia harus menumpas semua ternak-ternak. Terus yang berikutnya kesalahan Saul yang terakhir apa kira-kira dari teman-teman? Ada yang bisa jawab? Ya, Livi. Saul lebih takut dan mengikuti keinginan orang dibandingkan keinginan Tuhan. Oh, benar. Itu ya, Kak Del, berarti gini ya, kadang kan kita takut kehilangan teman ya, Kak, daripada kita harus taat kepada arwah dan Tuhan gitu. Jadi itu tadi udah dijelasin tuh, teman-teman pintar banget yang ada di Zoom, yang ada di rumah pintar-pintar semua nih, jawabnya benar semua. Nah, kalau sehari-hari nih, itu kan tadi Saul ya. Nah, kalau sehari-hari nih kira-kira siapa yang di sini SFA masih tetap konsisten, tetap taat peraturan pemerintah siapa? Atau jangan-jangan protokol ya, Kak. Atau jangan-jangan SFA
di tengah-tengah jam sekolah tidur malah. Ada yang begitu nggak kira-kira? Saya pernah telat dikit, tapi nggak bolos. Oh, tetap menjalankan tanggung jawabkan tanggung jawabnya ya. Aku udah pernah iseng juga. Pernah iseng kameranya dikasih green screen, jadinya akunnya itu kayak nge-freeze gitu. Padahal aku aslinya di belakang, tapi cuma bedanya megang handphone, tapi sebelah. Ada yang di teman-teman yang di rumah nggak boleh ikutin ya. Itu dilarang. Berarti itu namanya taat penuh atau enggak itu, Matthew? Ya, nggak tahu ya. Tapi kan cuma sekarang, karena iseng. Ya, sekarang sih udah nggak pernah ketahuan. Kalau Kak Jason nih, menurut Kak Jason. Pas istirahat, saya juga pernah Kak saat istirahat. Istirahat ngapain? Ketiduran. Tapi kakak pernah juga kok waktu meeting terus kameranya di offin Kak Dad, saking ngantuknya ketiduran. Kalau sekolah di rumah lebih enaknya itu bisa lepas lagi ulangan, bisa cari jawabannya di Google. Berarti ini semuanya nggak taat penuh ini. Waduh, kita harus bertobat itu. Kak Jason, kalau menurut Kak Jason gimana nih? Ini Kak Deborah, Kak Reni, dan teman-teman yang lain ternyata perlu belajar lebih nih untuk taat penuh. Ternyata pada saat kita-kita ini diberikan tanggung jawab, ada yang SFH, ada yang WFH, malah ada yang ketiduran, ada yang tadi itu buka tutup kulkas, ada yang makan, ada yang nyembunyiin buka-buka handphone. Menurut Kak Jason gimana nih Kak? Nah, kalau gitu itu berarti kita harus lebih melatihkan disiplin kita. Kita harus begitu ya. Benar juga ya kata Kak Jason. Berarti kita nih harus bertobat Kak, mulai hari ini enggak boleh lagi ketidur-tiduran. Kalau memang SFA atau WFA harus nyalain kamera supaya enggak ketiduran. Nah, kalau kira-kira ada pengalaman seru lagi enggak, siapa yang kalau di rumah atau keluar rumah masih tetap disiplin pakai masker? Ayo. Atau mungkin ada yang berpikir, cuman ke depan doang Kak, nggak perlu pakai masker kali ya. Itu gimana? Matthew, ya? Kalau saya sih, kalau di mobil yang kadang-kadang nggak pakai karena antara panas banget atau ini juga karena lagi nggak mau pakai aja, tapi kalau di luar pastinya pakai. Kan buat kita sendiri, bukan buat orang lain. Orang lain juga betul. Betul banget itu untuk kita juga ya. Tapi sekarang ada aturan bahwa di mobil pun kita tetap harus pakai masker, karena kalau enggak kena denda. Pakai dong kan. Cuman karena ini apa, itu rekaman saja, jadi kakak lepas. Tapi tadi kita udah jaga jarak, kesehatan juga ya kak ya. Gitu. Di belakang kamera Kak Reni, Kak Deborah, Kak Abim itu pakai masker hanya karena ini apa, untuk rekaman saja. Jadi kita melepas masker supaya kedengaran lebih jelas gitu. Yeah. Kakak waktu itu sempat dengar deh cerita dari Nicholas, katanya Nicholas itu paling hygiene ya sekarang. Tambah hygiene ya Nicholas, tambah bersih banget anaknya. Ini ya Nicholas ya? Mungkin Nicholas. Mungkin. Sekarang dia iya, karena gara-gara COVID-19 semakin hari semakin banyak ya. Dia setiap hari pagi-pagi waktu aku udah bangun pasti rambutnya udah basah. Kecuali kalau misalnya lagi malas-malesan, aku mandinya sekali doang. Oke. Jadi kalau Nicholas tambah higienis itu bagus, karena memang kita harus menjaga kebersihan diri juga ya Kak. Protokol kesehatan, menjaga kebersihan tubuh, karena apa? Kalau kita tidak peduli dengan diri orang lain ataupun diri kita sendiri, bagaimana kita expect orang lain untuk peduli terhadap kita ya Kak ya? Mungkin imunitas kita tinggi, tapi kan kita nggak tahu ya Kak, orang di rumah seperti gimana ya Kak ya?
Jadi tetap kalau di rumah ataupun dimanapun sebisa mungkin kita harus tetap pakai masker. Ini kakak tunjukin ya, ini ada nih kakak pakai masker juga nih. Aku juga ya, ada di situ tuh. Iya, ada di situ pakai masker. Jadi kita pun walaupun saling mengenal guru-guru, tetap kami harus menjaga, saling menjaga. Terus ada cerita-cerita lain nggak nih dari teman-teman mengenai protokol kesehatan? Kira-kira suka dukanya, tantangannya selama menjadi harus menjaga dan disiplin terhadap protokol kesehatan ini kira-kira apa nih? Kakak belum dengar loh suaranya Lukas sama Lili. Gak ada. Oh, gak ada. Berarti Lili selalu pakai masker ya kalau ke luar. Di rumah juga harus sering cuci tangan ya. Walaupun di rumah sering-sering cuci tangan. Kenapa? Karena mungkin kita sentuh apa, dari mana gitu. Kita harus langsung cuci tangan. Nah, kenapa pada saat kita cerita tentang saung kok hubungannya dengan protokol kesehatan ya? Karena ada hubungannya. Ya. Yang namanya taat itu harus penuh. Dari A sampai Z, dari awal sampai akhir itu harus taat. Betul. Kalau kita hanya taatnya dari A sampai setengah, itu namanya bukan taat. Sama aja. Itu akan merugikan diri sendiri. Kalau Saul, kerugiannya dia ditolak Tuhan. Kalau kita misalnya mengabaikan protokol kesehatan, yang terjadi adalah kita merugikan kesehatan kita dan juga mungkin orang tua dan teman-teman kita. Gitu. Nah, Kak, aku mau tanya nih, Kak. Apa, Kak, Dek? aku langsung mau nanya apa ya, Kak, ya? Aku mau tanya, Saul itu, kan kalau di Alkitab, nggak ada tuh, kayaknya tuh nggak ada hukuman buat Saul yang tiba-tiba mati atau dia dibuat miskin. Nah, hukuman buat Saul itu apa sih, Kak, sebenarnya dari Tuhan? Nah, roh Tuhan undur dari Saul sendiri. Oh. Dan Tuhan tidak berkenan lagi kepada dia, Kak Deb. Dan ada kan raja-raja setelah Saul kan ya, yang perawakannya mungkin jauh berbeda dengan Saul. Jadi seperti yang tadi Kak Reni sampaikan, memang ada hukuman Tuhan kepada Saul, bukan untuk dimiskinkan, menjadi miskin atau dia menjadi binasa, tetapi apa? Tuhan menarik rohnya sehingga Saul sering diganggu oleh roh jahat. Dia bisa gelisah, dia tidak damai, dia menjadi iri hati kepada next Daud. Jadi raja berikutnya, raja yang memang dipilih oleh Tuhan yaitu Daud. Raja Daud. Nah, sekarang Kak, kalau agak sedikit melenceng. Kenapa Saul berbuat dosa? Tuhan tuh kayaknya marah banget. Kok kayaknya Tuhan tidak berkenan? Sedangkan Daud kan juga berbuat dosa. Iya. Kenapa kok Daud ini masih memiliki favornya Tuhan? Kenapa ya, Kak, ya? Karena Daud tetap pada step-stepnya Tuhan. Jadi Daud itu tetap mendengar apa kata Tuhan. Walaupun Daud pernah melakukan kesalahan, bahkan mungkin kesalahannya lebih lagi dari Saul ya. Tapi ketika Daud ditegur, Daud bertobat, meluapkan aku bersalah nih. Kayak merendahkan diri di hadapan Tuhan, merasa bahwa aku sudah tidak taat nih. Dia kembali kepada Tuhan, dan Daud tetap berjalan kepada rek-rek yang sudah Tuhan tentukan. Tetapi kalau Saul sebaliknya, dia dapat dia iri loh, Kak, sama Daud, ya kan? Dia ditegur oleh Samuel, bukannya ada di sini Jawa? Ada yang menyalahkan bangsa Israel. Oh, itu bukan aku, itu bangsa Israel. Bahwa dia tetap memang sombong. Seperti tadi yang dibilang oleh teman-teman di rumah tadi ya, salah satunya yang kejatuhannya Saul itu adalah kesombongannya. Dia udah tahu salah, bukannya bertobat, tapi tetap ngeyel aja sama Tuhan. Iya. Gitu. Nah, Kak Jason sebagai penutup nih, Kak, kira-kira apa nih, Kak Jason, yang buat teman-teman yang di rumah dan juga kita semua nih, supaya maksudnya benar-benar bisa belajar taat penuh itu gimana ya, Kak, ya? Untuk taat penuh, kita harus selalu berdoa untuk Tuhan. Karena untuk taat itu sebenarnya dibilang gampang, enggak.
Tapi kita harus terus. Kita harus selalu berdoa supaya kita terus di jalan yang benar. Walaupun ada gue, kita terus berdoa supaya tidak melenceng. Oke. Ada yang lain mungkin dari teman-teman ada masukan lain atau tadi kan taat penuh itu harus dibarengi dengan berdoa. Karena memang yang namanya taat sungguh-sungguh itu tidak mudah. Ya, itu perlu diusahakan setiap saat dan kita memerlukan Roh Kudus untuk menolong kita ya. Iya. Ada tambahan lagi dari teman-teman yang ada di rumah sana? Saya mau nambah lagi, Kak. Oh ya, boleh, Kak. Nah, kita juga sebaiknya sering-sering baca Alkitab supaya kita nggak lupa apa yang kita harus taati. Benar banget, Kak. Benar. Ada teman-teman ya. Aduh, Kak Jason udah lama nggak ketemu, ini jadi banyak nih input-input ya, Kak ya. Kita saling mengingatkan ya, Kak ya. Iya, saling mengingatkan. Thank you loh, Kak Jason udah ngingetin kami semuanya supaya tetap bisa belajar untuk taat. Jadi, taat itu apa, Kak? Jangan setengah-setengah. Gitu. Harus benar-benar lurus. Lurus gitu. Penuh. Betul. Iya. Kita gini ya, Kak ya, kita harus banyak ngomong dalam hati. Tuhan, kalau misalnya sudah agak melenceng, tolong tarik aku kembali supaya lurus gitu ya, Kak ya. Supaya kita enggak melenceng ke kiri dan ke kanan, tetap lurus kepada jalannya Tuhan. Gitu. Oke. Mungkin itu aja. Ada yang mau ngomong nih? Mungkin ada kesimpulan nggak ya? Misalnya apa yang bisa kita pelajari dari Saul? Kesimpulannya apa nih teman-teman? Ada yang bisa kasih kesimpulan nggak? Oke, kalau kakak ya satu aja ya, nanti yang lainnya biar teman-teman yang simpul. Kita pertama harus belajar dari Saul adalah jangan sombong. Iya. Ya, karena Tuhan sendiri kan bilang, Allah menentang orang yang congkak. Ya, Tuhan tuh nggak suka sama orang yang congkak. Dan apa yang udah dikasih tanggung jawab ke kita itu bukan karena kekuatan kita, iya kan, Kak? Itu karena Tuhan yang berkenan. Iya. Ya mungkin berawal dari ketua kelas dulu. Bisa jadi kita jadi ketua-ketua yang lain ya, Kak ya. Karena ingat perumpamaan tentang talenta enggak, Kak? Iya. Jadi mulai dari kecil-kecil dulu kan. Dari satu saat. Iya. Nanti itu bisa memanage itu talenta Tuhan berikan lagi. Jadi siapa tahu nih teman-teman di rumah ada yang mau nantinya jadi pejabat, jadi pengusaha. Nah, kalau jadi pejabat atau pengusaha tetap harus bertanggung jawab dan takut akan Tuhan. Karena apa yang sudah Tuhan percayakan, kita harus tanggung jawab. Iya. Terus yang kedua, apa nih kesimpulannya? Yuk, ada yang mau kasih jawaban enggak? Apa nih kesimpulannya? Jadi kita itu harus tidak boleh, kebenaran itu tidak boleh sesuai dengan persepsi kita. Oh, berhikmat ya, Kak ya. Dan harus bijak. Iya. Harus bijak, segala sesuatunya harus kita compare-nya dengan Alkitab. Harus compare-nya harus dengan Alkitab, bukan dengan yang lain-lain apa kata orang, tapi kita back to Bible. Segala sesuatu kebenaran itu kita harus ngeceknya dari sini Alkitab. Oh, ada lagi enggak nih? Kita juga harus bertanya ya, Kak. Tuhan, benar enggak ini kalau aku mengambil keputusan ini benar enggak gitu. Takutnya salah. Nanti kejadiannya seperti Saul. Tuhan enggak berkenan lagi apa yang udah Tuhan percayakan nanti diambil lagi. Iya kan? Jadi kita harus banyak belajar dari situ. Dari teman-teman ada yang mau tambahin enggak? Udah dua loh. Ya Kak, kita sudah ada dua. Kesimpulannya tadi jangan sombong. Terus kita jangan berjalan dengan persepsi atau kebenaran versinya kita. Betul. Tetapi harus menurut hikmat Tuhan. Kita harus bijak ya. Terus ada lagi kan nih Kak Jason, Matthew, Nicholas, Lukas, Lily, Grace yang di rumah ada yang bisa nyimpulin lagi enggak nih kira-kira apa? Kak. Ya Jason. Kan tadi kan kita baca kan Saul bilangnya katanya mau mempersembahkan itunya kan, lembunya kan, Kak? Iya. Tapi Kak, apa gunanya persembahan kalau kita nggak tulus melakukannya, Kak? Jadi berarti kesimpulannya dari kita belajar tentang Saul ini, taat penuhnya ada tiga hal ya. Yang pertama, ada satu lagi. Apa, Kak? Saul ada pembenaran diri. Oh. Jadi sudah ditegur,
tapi dia merasa bahwa apa yang dilakukan itu benar. Bahasanya ngeyel. Iya, ngeyel. Kan anak milenial sekarang kan kebanyakan ngeyel ya. Iya. Jadi jangan ngeyel gitu. Iya, kalau untuk hal yang benar mungkin kita kekeh boleh, tapi kalau kita udah tahu itu salah ya kita harus dengan rendah hati kita mengakui kesalahan. Jadi kesimpulan kita belajar dari kehidupan Saul dan taat perintah kepada Tuhan dengan penuh, itu yang pertama kita jangan sombong. Jangan sombong. Terus kita berjalan dengan sesuai dengan firman Tuhan. Iya. Jadi bukan dengan pemikiran kita atau persepsi kita sendiri. Yang ketiga tadi dari Kak Jason adalah pada saat mempersembahkan itu persembahannya bukan seberapa besar, seberapa kecil, tapi harus tulus. Yang keempat adalah nggak boleh ngeyel. Jangan ngeyel kalau kata anak-anak sekarang. Kalau sudah ditegur. Iya. Oke, Kak Jason. Oke, Matthew, Grace, Lukas, Lily, dan juga Nicholas, thank you udah bantu melayani teman-teman. Kita akan berdoa untuk penutup. Kak Reni bisa ya? Boleh, kita berdoa ya. Penutup. Yuk kita berdoa teman-teman. Teman-teman, mari kita satu di dalam doa. Zoom online Tuhan, namun kami yakin dan percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami. Apapun yang kami pelajari hari ini Tuhan Yesus, biarlah itu tertanam dalam hati dan pikiran kami, boleh berakar kuat Tuhan, boleh berbuah banyak, agar siapapun yang bersentuhan dengan kehidupan kami, mereka boleh dapat melihat kemuliaan-Mu di tengah-tengah kehidupan kami ya Bapa. Tuhan, terima kasih banyak untuk firman-Mu. Kami mau bertumbuh bersama-sama Tuhan, biarlah ya Bapa Engkau yang tuntun setiap langkah kami, dan kami mau belajar taat Tuhan, biarlah ya Bapa. Dengan ketaatan ini kami boleh semakin mengenal Engkau ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk pemerintah dan bangsa kami saat ini yang masih berjuang memerangi virus corona. Bapa, kami yakin dan percaya tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Di semua ini Tuhan, di luar kemampuan kami, di luar kuasa kami Tuhan, namun kami yakin dan percaya kami punya Tuhan yang hidup, kami punya Allah yang maha kuasa, Allah yang mampu bekerja di bidang manapun Tuhan, dan kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Kami tahu Tuhan tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Engkau akan memulihkan bangsa kami Tuhan secara perlahan Bapa, dan kami yakin dan percaya Tuhan segala sesuatu yang terjadi saat ini semua karena Engkau turut campur tangan Tuhan. Terima kasih atas perkenanan yang Engkau berikan kepada kami ya Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, kita sama-sama katakan. Amin. Shalom kakak, shalom adik-adik dan teman-teman. Sampai ketemu minggu depan. Bye.